Hai semuanya. Hai. Bahkan sebenarnya energi positif itu bukan berbalik gitu, kayak karena kita berusaha untuk selalu positif, emang yang dapetnya. Maksudnya yang ada di sekitar kita, jadi yang mampir adalah yang positif, positif. Itu maksudnya. Ya. Kayak misalnya kita bikin lagu, berhasil bikin lagu yang enak. Sesimpel itu gitu. Kita dapat lagu yang enak, nah itu kan kayak kita kayak endorfinnya tuh kayak dapat gitu loh. Atau kita manggung, kita melihat orang seneng ngelihat performance kita. Kita bikin intinya sih berkarya ya, karena setiap kali kita berkarya, kita melakukan dengan fun, itu yang energi positif itu berbalik ke kita. Jadi itu kayak nagih gitu loh. Menurut gua salah satu yang sehat banget diran itu kayak kita bertiga tuh punya perasaan saling memiliki tapi tidak berusaha untuk memiliki satu sama lain gitu. Nggak posesif. Ya kita sadar kita masing-masing adalah individu yang berdiri sendiri-sendiri, cuma emang ada di rumah yang sama dan kita merasa di dalam rumah ini kita keluarga gitu. Kita sendiri udah tahu juga mana hal-hal yang kita bisa push limitnya kita lakukan sendiri, mana yang kita lebih baik lakukan bertiga bersama-sama ya. Saling respect, mutual respect, mutual apa ya, love juga gitu. Kita udah ngerasa ini sebagai keluarga ya, bahkan kadang ketemunya jauh lebih sering bertiga. Betul. Dibanding dengan keluarga kita masing-masing gitu. Jadi ya udah. Mungkin singkatnya adalah caranya adalah menghargai mimpi bersama itu salah satunya dengan menghargai mimpi masing-masing juga. Sama ada satu pertanyaan yang selalu sulit banget buat dijawab ketika ketemu sama kayak wartawan misalnya, kayak nanya, Ran, boleh dijelasin gak sih kapan sih lowest point-nya Ran gitu? Kayak mungkin kita juga sadar gitu, kita bukan grup musik yang kayak tersukses punya ratusan juta streams dalam satu lagu aja atau viewers gitu ya. Cuma mungkin dulu gak tahu kenapa ya. Ya itu sih tadi, kayak kita bertiga mungkin secara gak sadar terdidik gitu. Karena kita ketemu sama orang-orang yang baik dan tepat aja sih dari awal pas kita terbentuk tuh selalu ngomong bahwa kayak harus positif. Ran tuh harus menyebarkan semangat positif, semangat muda segala macam. Jadi kita terbiasa kayak gitu sampai akhirnya mungkin aja kita udah ngelewatin gak cuma sekali kali ya, titik rendah dalam karir, tapi kita gak ngerasa. Ya, intinya bersyukur sih. Karena mungkin bisa aja ya, lowest point-nya kita buat orang lain, bisa jadi itu highest point. Maksudnya kayak titik itu, orang ada yang beribu-ribu orang bermimpi untuk bisa mencapai titik itu gitu. Padahal mungkin untuk run-nya itu lowest point. Jadi kalau kita ngeliatnya ke atas mulai emang gak ada habisnya. Tapi kalau kita ngeliat ke bawah, ke orang-orangnya mungkin masih berusaha, masih struggling untuk bisa mencapai titik kita jadi berasa mencukuri apa yang telah tercapai dan gak pernah merasa kurang. Jadi run itu apa? Bersama kali ya? Bersama, setuju bersama sih. Bersama. Maksudnya kayak ya udah kita emang dari 15 tahun yang lalu, maksudnya kita ngelewatin bersama, berbagai macam hal, terus ya ibaratnya tumbuh bersama lah. Tumbuh berkembang bersama kita, ya mudah-mudahan kedepannya juga masih terus bersama. Ya, moga-moga masih tumbuh lagi. Amin. Amin. Sejujurnya tuh gara-gara pandemi, ulang tahun ke-15-nya kita tuh nggak terlalu kita... Emang nggak ada nggak sih? Iya, maksudnya kita belum ada kesempatan untuk merayakan. Belum ada kegiatan apapun ya? Merayakan si ulang tahun ke-15 kita, padahal itu sebuah milestone gitu. Dan ya mungkin kita lihat aja nanti, siapa tahu bisa kita rayakannya lewat sebuah lagu. Tapi mungkin juga terinspirasi dari tempat kita hari ini juga, kayak kemarin waktu Rai iseng post foto Rai Astranino gitu juga kayak, oh ya kalau dipikir-pikir, kayak dari kecil, zaman gue ke sekolah tuh gue ngelewatin tulisan itu juga gitu. Jadi kayaknya dari dulu kayak kita pengen sih bisa jadi seperti itu juga gitu. Kayak Ran tuh ada di setiap masa pertumbuhan orang, di setiap kehidupan orang gitu. Kayak ya 15 tahun sih kayaknya sudah cukup panjang buat kita. Tapi pastinya kita berharap masih akan jauh lebih panjang lagi gitu. Kayak kebersamaan tuh kan kita pasti kalau misalnya ngomong kebersamaan hari ini terutama ya ngobrolin ini pasti kayak tentang kita bertiga. Cuma kebersamaan yang tercipta dari adanya Ran tuh macam-macam banget gitu. Kayak kita bisa bersama para fans kita dari mereka masih SMP, SMA, sekarang mereka sudah punya anak, sudah punya keluarga, udah ada di profesi yang bagus gitu ya, bersama keluarga masing-masing dari kita gitu, dari yang
dulu kita masih mencoba semuanya kalau manggung datang, sampai sekarang mungkin beberapa sudah ada yang berpulang gitu, bahkan udah malah ada keluarga-keluarga baru gitu, ada Budi, ada istri-istrinya Rai dan Asta. Gue belum punya istri. Ya pokoknya maksudnya kayak kita harus nge-capture itu semua deh. Harapannya moga-moga kayak lagu ini bisa menjadi pengingat bahwa harapan kita tuh Ran akan bisa selalu menjadi teman untuk semua kehidupan orang. Lewat lagu-lagu. Doain ya semoga nanti lagunya hasilnya ya, bagus. Bismillah. Bisa ya mewakili aspirasi itu semua. Ya, amin. Hai. Sana, duduk saja. Gila. Thank you banget ya guys ya. Oh, iya. Kita boleh bikin lagu di gedung ini, di helipadnya bahkan. Belum pernah kita, belum pernah. Gila, thank you banget. Dengan senang hati. Oke. Okay, let's go. Hampir udah mau sampai kan ya? Wow, ini udah mulai kelihatan nih. Wow. Gila, thank you banget. Kayaknya lagunya ini deh, tentang kebersamaan aja gak sih? Ya kita udah mau jalan 16 tahun, terus abis itu ya tadi gue juga ngeliat. Boleh sih. Dan pikir-pikir. Maksudnya kita alhamdulillah sudah mencapai titik segini gitu, ini kayak rasa bersyukur kita juga atas pencapaian kita gitu. Bikin lagu tentang kebersamaan gitu ya? Kayaknya belum. Kebersamaan kitanya, kebersamaan si Rannya sendiri sih. Ya, 15 tahun ini. Sebagai grup, sebagai teman, keluarga juga semua, maksudnya kayak ya cakep sih. Ya udah cobain. Kita cari chord aja dulu. Segini. Yang agak lebih itu kan kayak medium ya, kayak mungkin tempo agak cepet gitu kayak segini kali ya. tak. Iya kayak segitu berarti. Ya, kayak drama tak duk. Lirik. Na 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 na